Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tidak ada yang patut disembah, dibesarkan dan dimuliakan hanya Allah semata. Dialah pengatur dan pemelihara alam semesta. Ia penguasa sesungguhnya yang tidak akan digeser oleh siapapun juga. Ialah maha pemberi karunia kepada manusia, baik kehidupan maupun kesehatan. Salam dan salawat kita kirimkan buat kekasih Allah Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan seluruh ahli keluarganya yang telah berjuang membawa risalah Islamiah di persada bumi yang tercinta ini. Saya atas nama binaan pengurus Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Prima DMI Maluku Utara akan menyampaikan tausiah pada program Hasanah Pagi Spesial Ramadan dengan judul Buah dari Indahnya Sedekah. Sahabat kreatif, remaja masjid di mana saja berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu malam, ada orang kafir mengetuk pintu rumah seorang ulama. Lalu orang alim itu bertanya kepada istrinya tentang sesuatu yang dimilikinya. Sang istri berkata, "Kita tidak memiliki apa-apa selain 10 butir telur ayam." Suaminya pun berkata, "Berikanlah telur-telur itu kepadanya." Maka telur itu diberikannya kepada si fakir dan disisakannya 1 butir telur untuk anaknya tanpa sepengetahuan suaminya. Tak lama kemudian, datang seorang tamu mengetuk pintu dan membawa rezeki yang diperuntukkan untuk keduanya sebanyak 90 dinar. Lalu orang alim itu bertanya kepada istrinya, "Berapa telur yang kamu berikan kepada si fakir?" Istrinya pun menjawab, "9 telur." Lalu beliau berkata, "Kita mendapatkan 90 dinar setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali." Kisah ini dituliskan pada kitab yang berjudul Min Ajaib As-Sadaqah. Sahabat kreatif, remaja masjid di mana saja berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini hanyalah salah satu contoh tentang sedekah yang membuahkan keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menjadikan berkah tersebut begitu nyata dan dapat dihitung dengan rumus matematika dengan menggantinya 10 kali lipat. Meski tentunya tak selalu reward itu bisa dihindari sedemikian rupa, bahkan tidak hanya melipat gandakan harta saja, tetapi sedekah dapat menolak bala, menyembuhkan berbagai penyakit, dan bahkan dapat dipakai untuk sarana seseorang dalam meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti bahwa seseorang akan mendapatkan hasil lebih banyak dan tidak rugi dengan apa yang ia sedekahkan karena Allah Ta'ala. Walaupun demikian, janganlah sedekah kita hanya untuk mendapatkan hasil yang melimpah di dunia, sementara niat untuk mendapat pahala di akhirat dinomorduakan. Jika hal tersebut terjadi, maka jika ia tidak mendapat hasil yang berlimpah dari sedekahnya di dunia, ia akan bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirnya dunia tidak ia dapatkan, sementara pahala di akhirat sirna. Ketahuilah bahwa sedekah yang kita lakukan pasti akan menghasilkan buah baik di dunia dan di akhirat. Karena setiap amal soleh yang kita lakukan pasti akan memberikan ketenangan jiwa di dunia dan tentunya balasan jannah di akhirat.
mana qasad sadaqatum mimmal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Maka di antara buah dari sedekah itu antara lain, yang pertama, melindungi dari bencana. Badai ujian dalam kehidupan manusia itu bisa hadir kapanpun dan dimanapun, tanpa peduli kita siap ataupun tidak. Datang begitu tiba-tiba mendadak, terkadang membuat kita terhenyak dan terpuruk. Ia selalu saja datang silih berganti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menggunakan 4 senjata yang ampuh dan berguna bagi kita untuk menghadapi bencana. Salah satu yang disebut oleh Nabi Muhammad adalah sedekah. Bahkan menurut Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa sedekah memberikan pengaruh yang menakjubkan untuk menolak bala atau bencana. Karena Allah akan menghilangkan berbagai bencana dengan sedekah, demikian halnya dengan puasa, sholat, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah sebabnya. Jika kita mendapat berbagai masalah atau mungkin terkena penyakit yang tak kunjung sembuh, sementara segala upaya telah kita lakukan untuk bersedekah, niatkan amal tersebut karena Allah dan berdoalah. Karena dengan doa yang sungguh-sungguh dibarengi dengan amal soleh, insya Allah akan dikabulkan. Yakinlah bahwa solusi yang kita hadapi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berserah dirilah hanya kepada Allah dengan melakukan puasa, salat, sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Sahabat kreatif remaja masjid di mana saja berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, buah dari sedekah yang kedua adalah melipat gandakan pahala sedekah. Ini adalah janji Allah dalam Al-Quran, bahkan tidak hanya satu atau dua, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala sedekah dengan ratusan kali lipat. Sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yashah wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Ia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersedekah senilai 1 biji kurma yang berasal dari mata pencaharian yang baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, maka sesungguhnya Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya Allah, kemudian dipeliharanya untuk pemiliknya. Sebagaimana seseorang di antara kalian memelihara anak kuda, sehingga sedekah itu menjadi besar seperti gunung. Begitulah keajaiban dan buah sedekah di dunia dan di akhirat. Dan seandainya saja manusia setelah mati dikembalikan ke dunia, maka pasti yang ingin mereka lakukan adalah bersedekah. Ini menunjukkan bahwa betapa manusia melihat bahwa di akhirat sedekah sangat bermanfaat. Orang yang bersedekah akan tahu bahwa harta yang menjadi miliknya adalah harta yang disedekahkannya. Sedangkan harta yang tersisa atau telah dipergunakannya itu akan fana. Renungkanlah bahwa sikap dermawan akan meningkatkan pelakunya menuju jannah atau syurganya Allah, sekaligus dapat membentengi dan menjauhkan pelakunya dari neraka. Sebaliknya,
Kekikiran adalah kekikiran terhadap diri kita sendiri dan kemiskinan seseorang di akhirat. Demikianlah sahabat kreatif remaja masjid di mana saja berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya atas nama Akila Masyrifa, siswa dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Ternate, menyampaikan banyak terima kasih kepada Prima DMI Maluku Utara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertausiah pada program Hasanah Pagi ini spesial Ramadan yang disiarkan langsung oleh Pro 2 RRI Ternate. Semoga Prima DMI Maluku Utara insya Allah akan semakin eksis berkarya dalam dakwah, menampilkan para calon da'i dan da'iyah muda yang insya Allah akan istiqomah dalam memperjuangkan dinul Islam. Saya akhiri dengan ucapan wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.